Udah dilepas pelepasan pertama babak 16 besar antara Tapasulu melawan dengan Pangsuma. Tuan tenang jalo kuning. Nah. Wes iki ya, sedang ngopi. Omi. Sama lagi petak rangkai. Oh, dah mimpi. Mimpi. Allah tak kayu hangga ke ya. Mimpi. Oh, Allah, Allah. Allah, tuan tenang di jalur kuning. Tre tre tre. Sila. Ya 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 ya. Ayo nonton tenang lagi ada, lagi ada, lagi ada. Habiskan bro, sprint bro. Habiskan. 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 Bola kopi ya, apa? Gua mau sprint bro, enggak ada finish. Enggak datang finish. Ayo nonton tenang. Perwakilan dari Porto Sibang. Sila lantak, nak abuyan, oi. Abuyan, oi. Kami nak abuyan. Kami nak maju nak abuyan. Kak jadi Kabupaten Kediri. Nah, aku kan ikut pula nak abuyan, Mbak Baco. Oh, iya, 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 iya. Ba, ba. Hei. Ayo, nanti, nam. Kan. Para supporter Nuan tenang. Nuan tenang bisa. Masih ada. Nuan tenang. Sangat. Jadi penonton enggak. Pelepasan kedua di babak 16 besar. Masih seimbang. Untuk kita lihat nanti pelampung kedua. Apa kayak masuk ke putaran keempat yaitu 8 besar wakil dari Kabupaten Bengkala. Mana pendukung Aswaja apa takut mati tanam. Kita lihat penonton sekalian Aswaja. Oi. Di jalur kuning.
Aswaja sudah menggunakan strategi Tino. Aswaja di jalur kuning. Ah, green bro. Gera. Ayo Aswaja. Menang sebelah itu. Tuan tenang satu. Ayo Nottingham. Habiskan. Selanjutnya, Mario Rodriguez berhadapan dengan Robert Bulakila. Kalau
10. Pau nang tenang kau memang udah di pau ke hitam dok. Perlepasan terakhir babak 16 besar. Alhamdulillah Pau Kapasulu 3-3 lolos semua menuju ke 8 besar. Pengejar-ngejar. Yeah.